orang hantar rakaman kepada saya. Ha, pertanyaan berkaitan dengan suci ataupun tidak basuh menggunakan mesin basuh automatik tanpa bilah. Memang adalah. Tugu yang jawab tidak suci dengan alasan air tidak keluar di bawah tu sebab air tempat saluran keluar tutup. Ha, maka kena bilah. Saya dengar jawapan tu. Tapi saya duduk ajar-ajar tu saya faham daripada almarhum Tuan Guru Baba Najibuddin Kerandam. Dan apa yang Tuk Guru cerita dengan tengok kita memang tak lari pun. Sebab syarat basuh najisnya adalah air datang ke atas tempat najis. Ini nanti bicara dengan kitab Wisyah. Kitab Wisyah pun cukup dah. Hak Tuk Guru royak tu hak kita. Kita pun tengok Tuk Guru royak. Kita pun tengok kita. Ya sungguh. Ada cukup lah. Syaratnya air datang. Okay. Lepas tu air berterusan. Ataupun air berhenti bertakung. Sama je hukum dalam mazhab Syafi'i. Air berterusan. Makna pahit tu kita tak tutup. Kalau cerek kita tuang tu tuang berpanjangan ataupun pahit tu kita tutup, cerek itu lepas kita tuang tuang cukup bertakung di situ kita pun bubuh cerek tu di tepi. Air berada tempat yang sama, tak bergerak dah. Hukum dia sama dalam mazhab Syafi'i. Kalau suci, suci, kalau najis, najis. Dalam mana-mana kitab fiqh, air yang berlari dengan air yang tenang, hukum dia sama. Air berlari, air tenang, hukum dia sama. Air berlari kalau hok banyak, air sungai. Air tenang kalau hok banyak, air tasik. Pandak ni beza. Air sungai, air berlari, air bergerak. Pandak ni. Air sungai berlari, bila pula sungai berlari, orang berlari. Fahamlah berlari ni air yang bergerak, air yang mengalir. Air yang tenang, air tasik. Itu kalau hok banyak lah. Kalau hok sedikit, air tenang ni, air, bukan kata air sikit, air banyak juga. Air koloh. Itu air tenang dia panggil. Ada ni? Air berlari, air tenang. Dia air berlari, air tenang, satunya bak suci najis. Satunya bak kalau berwuduk, nak bilangan pertama, kedua, ketiga. Ha, ada. Berbeza. Ha, berbezalah kalau bab satu, dua, tiga. Air berlari, air tenang berbeza. Kalau bab suci dan najis sama hukum. Mana air berlari, air pahit. Itu air berlari. Tanda ni. Kita buah muka bawah pahit. Nak dapatkan basuh muka tiga kali. Tiga larian air lah. Tanda ni. Tiga larian air. Faham tak? Ni ada orang ajar, masuk muka bapa air, sekali kena keluar. Masuk pula yang kedua, kena keluar. Masuk pula yang ketiga. Tu salah sangat tu. Memang kiaannya kok. Tak sudah ngaji kalau pesen gitu. Tak geti sangat. Tak geti sangat tu. Selagi duduk muka bapa air, tak gerak-gerak, sekalilah dia kata. Sekali apa air lain tu? Kedak sedar ke seumpama tu? Apa pula kita bawa muka bawa pahit? Kerana kita tidak keluar muka kita bawa pahit, maka tak ada kali kedua, tak ada kali ketiga. Sekalilah duduk muka bawa pahit lama mana pun. Kita pun boleh turuk. Itu air berlari. Sekali, dua kali, tiga kali sekejap je dapat. Basuh tangan kita juga. Ini hak beza. Tapi kalaulah koloh, kita buat tangan dalam koloh. Rata. Rata dah tu. Dapat dah sekali hak wajib. Nak dapat sunat meniga, nak dapat warna air sama. Itu bahawa kalau duduk situ, tak dapat kali dua, tiga. Sebab air tu air tenang. Itu ada beza. Air berlari dengan tiga lari yang air. Air tenang, air yang sama. Pada ni. Macam mana nak dapat kali kedua, kali tiga? Kalau kita disegerokkan tangan. Gerok. Kali kedua, sebab air lain dah tu. Gerok. Kali ketiga. Sekarang, bubuh air tangan dalam kolok sekali. Kita pun gerok. Air lain dah tu. Kali kedua.
kita pun gerak. Ha, air lain tu kali ketiga. Apa dia boleh beli meniga. Ataupun kita gerakkan air dengan bahu kita, kita gosok. Ha, tangan duduk diam. Kita pun, ni dapat dah sekali ni, dapat dah ni. Kita pun, ha, gosok. Dua, tiga dapat tu. Sebab air lain-lain. Kita gerakkan tangan tanpa gosok. Ataupun kita gosok tanpa tangan digerakkan. Dapatlah tiga kali. Sebab tu panggil air tenang. Ha, kemudian, ha, ni ambil paham molek ni. Kita letak tangan dalam kolok. Dapat tak? Selesai tak basuhan wajib kali pertama? Selesai tak? Ada orang faham pula, air kena bergerak. Barulah. Barulah benda ni. Terangkat ada kecil. Air tak bergerak, tak terangkat ada kecil. Sebab apa? Sebab syarat berwuduk bagi anggota yang dibasuh, muka, tangan, kaki, anggota yang dibasuh. Syaratnya berlari air. Jaryul ma' alal udwil maghsul dah kita. Berlari air atas anggota yang dibasuh. Jadi dia faham berlari air ni, dia kena air tu bergerak. Ha, satu perkara pula. Di situ berlari air bukan mana air bergerak. Di situ berlari air dengan makna ada jirim air. Ada zat air. Lawang dengan basah air, zat air tidak ada. Itu dia panggil sapu, umpama sapu kepala. Nah, sekarang ni kita buat tangan kita dalam kolong. Dapat tak lagi sekali mengangkat ada kecil di tangan ni? Dapat. Tapi air bergerak ke tak? Air tak bergerak. Sebab apa kata berlari? Ada jirim air, ada zat air. Dia panggil berlari lah tu. Haa, tu pulak. Ni sampai ke Allah. Kalau basuh muka, selagi air tidak nyocor bawah dagu, jangan gosok. Gosok, Allah kata. Ani kata, boleh tauliyah macam tu punya mengajar. Ini kena apa ni? Kena air tu mengalir bawah dagu, barulah kita gosok. Kita gosok awal-awal, tidak tangan ke ada kecil. Sebab apa? Sebab air tidak berlari di muka kita sebelum kita gosok. Ke mana? Ini orang yang tunjuk belaka ni, saya tak tahu apa tunjuk. Betul ke gini? Senyum tak mau kata apalah. Tanya orang Hui Tauliyah tu lah. Hui Tauliyah apa seumpama tu? Dah kita kata syaratnya kena bertitik air bawah dagu. Bertitik air jikalau kita biarkan. Sebab apa? Sebab ada jirim air, ada zat air, maka dipanggil berlari. Itu makna berlari. Tetapi apabila kita gosok segera, tak sempatlah bertitik bawah dagu. Ada ni? Macam kita buat, kita wudukkan pesakit tu lah. Air ada tapi kita gosok segera. Jadi air tu tidak sempatlah nak mengalir. Tak sempatlah sebab kita gosok segera. Janji ada air. Ada ni? Adalah satu video panduan wuduk pesakit video. Hal tu memang tak berlari air. Dia spray dalam tangan. Spray dalam tangan. Sikit sangat-sangat. Dia spray. Dia pun bubuh di muka pesakit. Mula daripada dahi. Bila sikit sangat, kita buah tak muka pesakit tu, di dahi ada air lah. Kita turun ke bawah tu, masih tak lagi ada jirim air. Tapi tangan memang basah. Ada tak jirim air? Sebab sedikit sangat. Kalau tak ada jirim air, tidak dinamakan membasuh. Dinamakan menyapu. Bererti membasuh hanya separuh muka, separuh lagi itu menyapu. Tidak sah. Dia spray dalam tangan. Kita biasa spray dekat muka lalu. Tapi tak tembok di muka lah. Tembok di tangan. Kita pun gosok. Tangan dia spray. Ha, gitu. Ni tak ni. Dia spray. Dia terkali dalam tangan. Sikit je. Lepas tu dia pun bubuh di muka pesakit. Lepas tu dia pun gosok satu muka. Cukup kedok dengan air yang sedikit begitu. Untuk memastikan satu muka tu ada air. Bukan hanya basah. Kalau basah tak ada jirim air, dia panggil sapu. Bukan basuh. Hak nyatanya, dia ambil tangan pesakit tu. Pesakit tu pelakung je lah. Pesakit tu senyum mewek, segomego pesakit tu. Pelakung. Oh, muka kau sakit lah, eh. Muka kau segol lah, eh. Dispray sikit atas tangan sekali, cukup dah. Dia pun buat.
Basuh saja tu. Bukan panggil basuh tu, panggil sapu. Sebarkan video panduan beruduk bagi pesakit. Itu tak panggil membasuh. Itu dia panggil menyapu. Membasuh tak mula-mula je. Kalau ada air tu panggil membasuh. Ambil. Jadi waktu cerita bab untuk dapat bilangan 1, 2, 3 air berlari lah, air tenang lain. Kita dalam bab suci dan bab najis sama hukum. Air yang bergerak, air yang tenang sama hukum. Kalau air banyak tidak akan dihukumkan najis jikalau tidak berubah. Kalau air sedikit jatuh najis ke dalam air yang sedikit, hukum air itu najis sekalipun tidak berubah sama ada air itu tenang ataupun air itu bergerak. Kalau air banyak tak akan hukumkan najis selagi tidak berubah. Air banyak clear, tak ada masalah. Air banyak ni dua kolah lah. Air sedikit, contoh air sedikit, air satu baldi jatuh najis tak cicak ke dalamnya walaupun tidak berubah sekalipun, air dan baldi itu hukumnya najis. Sebab air yang sedikit dia didatangi oleh najis walaupun tidak berubah, air tersebut dihukumkan najis. Ini cerita mazhab Syafi'i, pandangan muktamad. Begitu juga dengan air yang bergerak. Saya biasa buat contohnya dalam tempat perhiasan ada air. Air di tempat perhiasan ni air yang digerakkan. Digeraklah macam dibuat, tak tahulah. Dia ada gerakkan, gerak. Air itu bergerak. Bukan air diam dah, air bergerak. Tapi air itu kalau kita himpung memang tak sampai dua kolah. Jatuh tak cicak ke dalam air itu tetap dihukumkan najis walaupun tidak berubah sekalipun. Sebab air sedikit. Tapi air itu bergerak. Bergerak pun air itu sedikit. Sama hukum dengan air tenang. Kalau sedikit jatuh najis, najis. Walaupun tidak berubah. Adapun kalau air yang datang ke atas tempat najis, sama ada air itu bergerak, sama ada air itu berhenti, hukumnya sama. Air itu mutlak suci lagi menyucikan. Itu sahaja. Tak ada beza. Tak ada ni. Tak ada beza. Janji air datang. Itu sahaja. Tapi dia orang faham ni. Kena bilas. Bilas ni air tu akan turun ke bawah. Bukan bertakung tempat yang sama. Itu bahasa Melayu kita waktu. Ni kadang-kadang awak payah ni. Dia kata bilas ni ambil air. Kita pun datangkan air atas pakaian. Air tidak bertakung. Itu panggil bilas. Tak ada kaitan . Janji air datang ke atas tempat najis, sama ada air itu sentiasa bergerak, air itu berhenti, sama je hukum janji air datang ke atas tempat najis. Itu je. Tapi faham ni masalah ni. Nasib baik kau duduk di Malaysia, air banyak, air murah. Oh, kau duduk Mekah ke pesen ni berapa kali, pada duduk bayar air je lah. Kita cerita ni basuh najis. Ada pun basuh kotor. Kalau tak bilah suci kedok, soalan tu pun tak betul dah. Ni bahasa comel dah ni, soalan tak betul. Kalau bahasa kasar, soalan bodoh. Kalau bahasa kasar, bahasa sopang sikit, soalan tak betul. Baju saya peluh, kotor lah, busung. Saya basuh tak bilah suci kedok. Bodoh soalan tu, sebab peluh tu najis kedok. Lepas tu tak najis. Apa bila tak najis, hukumnya suci. Lepas tu, suci, saya tak bilah. Suci ke tak? Oh, kata, bengong soalan. Masih lagi bodoh se, bengong se. Kasar tu. Pakaian kotor bukan najis. Suci. Tiba-tiba basuh tanpa bilah. Suci ke tidak? Allah. Tak basuh pun suci dah. Susah kadang-kadang. Cuma kita basuh untuk jadi suci serta bersih. Kalau busuk ni suci tapi kotor. Kena faham situ lah. Suci bukan najis tapi tak bersih lah sebab busuk kotor. Air datang cukup. Kalau basuh pakaian hok busuk tadi tu, air menanti pun tak apa. Air menanti pun tak apa. Bubuh air satu baldi untuk berwuduk.
untuk berwuduk air satu beldi ni. Kita faham dah air mustakmah hok mana? Untuk berwuduk. Tiba-tiba air tak ada. Baju nak pergi kerja busung. Kita pun datangkan baju tu ke dalam air tu, tak ada masalah. Kita pun kicau, hilang busung. Peroh pergi je mau. Jadi tanya suci ke dah, sebab tu kotor bukan najis. Ha, pergi je mau. Lepas tu air dan berdi tu kekal mutlak suci lagi menyucikan. Jangan lubuh mustakmah pula, ingat baik. Kita bak air baru lepas ni dan kita wisyah ni. Kita wisyah kita baru lepas aje. Hamu kita sebelah, air mustakmal pada mengangkat hadas dan membasuh najis. Mustakmal pada mengangkat hadas dan membasuh najis. Ha, anda faham situ? Sekarang ni kita bukan basuh najis. Kita hanya basuh pakaian yang kotor, yang busuk sahaja. Air kekal mutlak, suci lagi menyucikan. Yang poinnya, menyucikan. Selagi air tidak digunakan untuk mengangkat hadas, selagi air belum digunakan untuk membasuh najis, air tersebut menyucikan. Ha, kalau sudah mengangkat hadas, kalau sudah membasuh najis, sudah berfungsi satu kali air yang menyucikan tadi untuk mengangkat hadas, untuk membasuh najis, maka menyucikan. Tak lagi menyucikan. Sebab apa? Berfungsi dah sekali. Jadi tinggal hukum suci tetapi tidak menyucikan. Sebab apa timbul tidak menyucikan? Sebab air tersebut sudah berfungsi satu kali untuk menyucikan, sama ada mengangkat hadas kecil ataupun membasuh najis. Barulah air tersebut tidak menyucikan. Suci tapi tidak menyucikan. Jadi kita basuh tadi pakai yang kotor. Itu bukan hak wajib itu. Hak wajibnya mengangkat hadas. Hak wajibnya basuh najis. Basuh kotor sunat je. Jadi perkara sunat tidak akan menghilangkan hukum air menyucikan. Sebab itulah bila kita air itu gunakan untuk mandi sunat, bagi jemaah pagi raya, air bekasan mandi tu kalau kita takungkan, air tu kekal menyucikan. Sebab apa? Sebab belum lagi mengangkat hadas besar hak wajib. Itu hanya hak mandi sunat sahaja. Air kekal menyucikan. Air hilang hukum menyucikan jikalau untuk kita berfungsi untuk perkara wajib, sama ada mengangkat hadas kecil, hadas besar ataupun membasuh najis. Tu sahaja hukum fiqhnya. Bukannya payah. Faham kitab molek. Orang mengajar hanya menghuraikan fakta dalam kitab. Kalau dihura tu betul ke kitab, betul lah. Kalau tak betul ke kitab, kita tak pakai lah dia. Kita pakai kitab. Lepas tu kita ni masing-masing ada kitab. Kalau kitab wisyah, clear molek. Bak tohar. Bak air mustakmal. Bak cara menyucikan najis. Clear. Lihat ni. Jadi berkaitan dengan air tenang, air bergerak, sama je hukum dia dalam bak suci, dalam bak najis. Kita datangkan air ke tempat najis, sama ada air itu berpanjangan kita siram ataupun kita berhenti, air itu mutlak suci lagi menyucikan. Air yang sedikit sudah bersentuh dengan tempat najis dan bertakung di tempat yang sama, tak apa masalah. Jadi najis sebab air berhenti. Ini tak betul lah. Sebab apa? Sebab air bergerak, air tenang, sama hukum. Janji air datang ke atas tempat najis, air itu kekal suci lagi menyucikan. Air yang sedikit, sama ada tenang, sama ada bergerak, didatangi oleh najis, maka air tersebut dihukumkan najis, walaupun tidak berubah sekalipun. Air sedikit, sama ada air tenang, air berdi, sama ada air bergerak, air kata perhiasan tu, sedikit didatangi oleh najis, hukum air tersebut najis walaupun tidak berubah. Tetapi kalau najis mendatangi ke atas, kalau air mendatangi atas tempat najis, sama ada air itu berpanjangan bergerak ataupun air itu tenang, hukum dia sama. Air tersebut suci lagi menyucikan. Air mutlak kekal, hukum mutlak. Kekal air itu mutlak, kekal hukumnya suci lagi menyucikan. Cerita ni mazhab Syafi'i ni. Kalau mazhab lain, najis datang, air datang, air sedikit, selagi tak berubah, tak najis. Ha, tu mazhab lain mudah. Air satu beldi, jatuh tak jicok suti, berubah ke tak, air tu kekal suci.
boleh hak berwuduk. Ha tu mazhab lain lah. Mazhab Maliki, pandangan Imam Nawawi hak tu. Dia sama je hukum. Air air sedikit menanti, air sedikit datang, selagi tidak berubah tak najis. Kita tak leh. Kalau air menanti, najis datang, air sedikit automatik najis walaupun tidak berubah sekalipun. Ha, tapi kalau air datang. Ini yang mazhab Syafi'i. Kita kalau mazhab lain tak ada isu. Air datang, air menanti tak ada isu. Selagi tidak berubah tak najis. Jadi sekarang air datang, walaupun air itu sampai dua koloh, kita bicara tak sampai dua koloh lah ni. Walaupun air itu tidak bergerak, sama je hukum. Hak saya buat biasa buat misal agak, kita berkomor untuk menyucikan najis darah dalam mulut kita tu. Kita ludah, habis darah. Zat air darah habis dah. Air liur dia putih. Tapi mulut kita masih lagi dihukumkan najis. Telang air liur tanpa berkomor hukumnya haram. Sebab tu najis. Sebab kita, nak suci najis mazhab Syafi'i dengan air mutlak. Bukan dengan air liur. Mazhab Hanafi, air liur pun boleh menyucikan najis. Mazhab kita tidak. Air mutlak sahaja. Jadi kita ludah-ludah, mulut kita masih lagi dihukumkan najis. Tak boleh telang air liur. Kita pun datangkan air. Dalam kitab, walaupun datang kot bawah, tak apalah datang air. Tak syarat kata kena nganga. Haa, tak syarat gitu. Datang ke air walaupun kot bawah. Kita pun berkomor-komor, tak ada apa-apa dah di air tu. Mulut kita suci, kita ludah. Air tu dipanggil air mustakmal. Sebab apa mustakmal? Sebab telah berfungsi menyucikan najis dalam mulut. Jadi air tu suci yang tidak menyucikan lagi air mustakmal. Tapi nak tanya tu. Air dalam mulut ni sampai dua koloh. Air dan mulut ni bukan berpusing tempat yang sama. Ha? Lepas apa beza dengan mesin basuh? Atau kata... ada ni. Kalau kata mesin basuh, air tak sampai dua koloh, bersentuh dengan pakaian yang diyakini najis, air pula pada tempat yang sama, sama je lah. Dalam mulut kita ni, masih lagi dihukumkan najis, kita datangkan air, air bersentuh dengan najis, air pula sedikit, memang air sedikit. Kemudian air pula berada di tempat yang sama, hanya kita pusing-pusing-pusing, macam mana? Air tu mutlak, suci lagi menyucikan. Sama lah dengan mesin basuh. Apa bezanya? Ha, bezanya dia kata kerana bawah tu tak buka, tak ada kena-kena. Air tenang, air bergerak, sama je hukum dalam mazhab Syafi'i kita. Hanya saya ngaji.